kan tadi wajib ya. Aku enggak ya. Ayo. Cek, Mbak. Ayo. Ayo. Pak Ketum, sehat, Pak. Sehat, Pak. Jalan, Pak. Gimana, Pak? Pemeriksaan, Pak? Pak, gimana, Pak? Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Jalan. Sedikit, Pak. Jalan. Sekitar apa ini, Pak? Materinya sudah nanti tanyakan ke penyidik. Kasih jalan. Sehat. Jalan dulu. Hari ini diminta keterangan terkait apa, Pak Iwan? Pak Iwan. Pada hari ini saya menyampaikan update tentang perkembangan proses penyidikan dari tim investigasi. Rencana hari ini akan meminta keterangan Ketua PSSI, ya, Bapak MI, ya, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak IB. Dan hari ini juga penyidik juga akan meminta keterangan dari saksi ahli Dokter Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya, ini masih berproses. Bahwa proses pemeriksaan ini dalam rangka untuk percepatan pemberkasan. Ya, agar sebagian perintah Bapak Kapolri, kasus ini harus segera dituntaskan. Tentunya dengan mendengarkan keterangan para ahli, keterangan para saksi, dan juga proses penelitian secara ilmiah. Dari hasil laboratorium, kemudian dari hasil inavis, dan juga dari keterangan-keterangan yang dibutuhkan lagi. Nah, ini salah saya turkan kan? Untuk update pada hari ini. Ya. Jenderal, dari pemeriksaan 6 tersangka sampai pada tahap rekonstruksi kemarin kan sampai hari ini belum ada penahanan sama sekali, Jenderal. Tanggapannya seperti apa? Ya, jadi gini rekan-rekan, bahwa karena ini semuanya masih berproses. Ya, sesuai dengan Bapak Kapolri kemarin pernah menyampaikan bahwa tidak untuk kemungkinan juga ada penambahan-penambahan tersangka lainnya. Cuman dari tim penyidikan tidak berandai-andai. Biar proses ini selesai dulu. Apabila proses penyidikan selesai dulu, baru penyidik nanti akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Ya, tunggu dulu. Ya, karena semuanya proses. Ini kan saksi ahli juga masih diminta keterangan. Kemudian dari pihak PSSI juga hari ini sudah diminta keterangan. Ya, dulu ya. Pak, bagaimana dengan 3 tersangka yang lain?
Ya, secara teknis, ya penyidik lebih fokus pada yang penerapan pasal 359 dan atau 360 KUHP. Nah, itu yang menjadi fokus untuk segera diselesaikan oleh tim penyidik pada hari ini. Ya, oke. Pemberkasan segera dikirim ke kejaksaan. Nanti kita masih menunggu ya, dari kejaksaan tinggi sudah menyiapkan jaksa peneliti. Dari jaksa peneliti tersebut apa rekomendasinya atau apa yang harus disampaikan oleh peneliti untuk segera ditindaklanjuti. Ya, kita masih menunggu itu. Oke, itu dulu ya teman-teman. Jenderal, terkait menunggu dengan kehadiran CCTV yang hilang itu seperti apa ya? Apa? Dikabarkan CCTV yang hilang itu seperti apa? Soalkan CCTV yang semacam terpotong ya, itu tadi ada penjelasan? Dari hasil rapat bersama tim gabungan independen dari fakta, semua masih didalami. Nanti ada pihak ahli yang akan menyampaikan, termasuk dari pihak ketiga yang memasang CCTV di sekitar stadion Kanjuruhan. Kesepakatan rapat pada hari ini seperti itu. Jadi arahan dari Pak Armet ya, untuk memintain keterangan saksi ahli IT dan juga dari pihak ketiga yang memasang CCTV yang ada di Kanjuruhan.